Disebabkan dia pegang duit kita itu. Yelah, kalau kita ada 1,000 tak terasa benar lah. Dan tapi kalau dia ada berjuta-juta memang kosan. Sebab itu ada orang dia dapat 1,000,000 je, tuan-tuan dah kaya dah. Dah boleh hidup senang. Tuan-tuan letak kek tabung haji. Tahun depan lah, bukan tahun ni. Tahun depan. Letak tabung haji. Katalah dapat 5%. 1,000,000, 5% berapa keuntungan dia? 50,000. 50,000 bagi 2 boleh. Lebih kurang 4,000 lebih lah. Boleh dapat bulan-bulan kira pencen lah tuan-tuan. Sebab itu orang berniaga ni dia akan kejar 1,000,000 dulu. Bila dah 1,000,000 tu dia dah boleh hidup senang, tenang. Tapi bila besok dah manusia dah dapat 1,000,000 rasa tak cukup tak. Nak 2,000,000 rasa okey. Dah dapat 2,000,000 nak 5,000,000. Itu masalah manusia lah. Manusia ni memang ada perangai yang tidak pernah cukup. Kita rasa dulu gaji 2,000 okey dah saat. Saya dapat 2,000 insyaAllah lah. InsyaAllah apa pun tak tahu kan. Lepas tu dah dapat 2,000 eh tak cukup saya tak boleh lah. Nak nikah lain lah apa macam-macam kan. Itu masalah manusia sebab dia tidak akan merasakan kecukupan. Itu masalah dia. Tapi orang yang pandai berniaga memang tu keadaannya. Saya kebetulan tuan-tuan sekalian sebagai penutup, saya dilantik oleh sebuah penama syarikat yang dimiliki oleh anak kepada orang yang terkaya di Asia. Anak kepada dulu namanya kalau tuan-tuan cari dalam Google, orang terkaya di Asia dulu namanya Lee Ka-shing. Lee Ka-shing. Dia ni kaya, memang kaya. Dia lebih kaya daripada Robert Kwok 5 kali ganda. 5 kali ganda dia punya. Robert Kwok tu dah kita rasa kaya lah, dia 5 kali ganda lagi kaya. Pernah menjadi orang yang terkaya di Asia. Tapi baru ni kena potong dekat Jack Ma. Jack Ma tu Jack Ma dengan seorang lagi lah. Jadi dia sekarang nombor 3 di Asia. Di dunia ni dalam nombor 20 lebih kurang. Memang dia punya kekayaan dia memang tak usah cerita lah. Gaji dia ikut saat ya. Kita ni gaji ikut bulan pun belum tentu kan. Itu pun kok lambat tu marah kita. Tapi dia gaji dia ikut saat memang kaya ya. Tapi dia punya kekayaan anak dia ni juga orang kaya lah. Dia ada 2 orang anak. Namanya seorang Richard Lee. Yang kedua namanya adalah Victor Lee. Anak dua-dua anak lelaki. Jadi Victor Lee ni dia mewarisi perniagaan bapa dia. Dia hidup lagi ni. Dia hidup lagi ya. Dan kemudian Richard Lee ni lah yang dia buat perniagaan kat Malaysia. Dia beli satu syarikat Takaful dekat Malaysia. Dan kebetulan dia lantik lah penasihat syariahnya. Saya adalah diberikan peluang untuk menjadi penasihat kepada. Kita tak kaya, jangan kata kita kaya tuan-tuan. Tak ada kena-kena pun. Tapi nak dengar dia lantik. Dan dia ni memang kalau ikut sejarah ni memang orang yang betul-betul hardworking lah untuk menjadi seorang kaya. Anak dia ni Richard Lee ni orang yang drop out, orang yang tak habis belajar. Tak habis belajar dia tuan-tuan. Tapi ayah dia support. Memang dia ni berniaga. Kalau kita zaman kocik-kocik dulu rupanya dia ni baru umur 50 lebih lah, 53 tahun. Anak dia ni. Jadi dia berniaga benda ni. Benda yang plastik-plastik. Kalau kita dulu mainan daripada Cina-Cina zaman 23 tahun lepas, boleh mainan yang hancur plastik itu, sebenarnya dia lah buat. Itulah. Memang orang kata barangan tak ada kualiti dan sebagainya. Tapi supplier orang yang buat itu adalah dia, anak dia tu. Jadi memang dia memang orang yang gagal dalam dalam apa nama pelajaran lah. Bukanlah SPM 9A, tak ambil SPM, apatah lagi semayang tak lah, bukan orang Islam dan sebagainya. Tapi kegigihan dia, dia memang ajar di antara teori dia adalah dia mencapai satu nilai dan kemudian dia akan stabil kekayaan. Sama juga antara kaedahnya, bila orang kaya ni tuan-tuan, dia punya kaedahnya adalah cukup dengan menyimpan dan duit akan tolong kerja untuk dia. Itu kan, kita hari ni bekerja untuk duit, tapi orang kaya, duit tolong bekerja untuk orang kaya. Sebab tu orang kaya dia semakin kaya. Itu dia punya sifat dia lah. Jadi manusia ni begitulah. Tapi teori yang sedemikian mengajar dalam pemikiran kita nak jadi kaya. Itu masalah pula. Amal ibadat tinggal, menipu orang hanya semata-mata untuk menjadi kaya. Itu realiti yang perlu untuk kita tengok. Jadi insyaAllah kuliah akan datang, kita akan sambung lagi jenis-jenis perniagaan ataupun jual-jual beli yang masih ada di dalam Islam. Dan insyaAllah kita akan tengok lagi satu persatu daripada jual beli tersebut. Jadi saya rasa buka soalan. Baik, baik, sila. Ya. Aha. Ya. Kalau kita memang kita mengkaji itu
Ya. Baik. Soalan tadi, kalau kita pergi luar negara yang memang ayam dengan itik lah, kita jenis tak reti nak bercakap pergi mana negara orang putih, kita tak reti. Kita tahu I love you je contoh tu kan. Kita tak reti dah benda lain. Jadi yang kita nak, jadi main-main calculator, tunjuk calculator. Jadi kita tak sebut saya jual, saya boleh sah, tak jual boleh tersebut, sah jual boleh itu. Tak ada masalah selagi mana, selagi mana penjual dan pemboli bersetuju pada harga dan barang yang ditetapkan. Selesai. Walaupun buat gitu je pandai kan. Sah tak jual boleh? Sah, tak ada masalah. Saya pergi ke Turki. Turki ni memang bahasa dia sendiri. Nak boleh memang tak reti. Saya tak pakai itu, saya pakai telefon. Kerana tuan-tuan ni dia ada Google Translate. Tuan-tuan cakap kat telefon, dia terjemah. Memang tulis sendiri, memang macam tu lah. Memang nampak kelakar lah tuan-tuan. Sah tak jawab boleh begitu? Sah, tak ada masalah ya. Cuma satu je kelebihan tuan-tuan, dunia ni nombornya standard. Nombor satu dekat Jepun dengan nombor satu dekat Malaysia, satu nombor. Senanglah bila keluar bil, fahamlah berapa harga dia kan. Tapi kalau nombor pun huruf macam ABC, poning kita lah. Ya, itu keadaan. Jadi sah jawab boleh itu tidak ada masalah selagi mana ada persetujuan di antara penjual dan pembeli dan atas kepahaman yang sama. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi. Satu lagi. Ya. Ini untuk lelongan. Tender. Baik, dia gini. Isunya adalah boleh tak kita nak berpakat untuk masuk tender. Katalah kita pakat dengan kawan, kau tolong masuk. Apa pun dapat, aku juga yang buat. Begitulah, kita share keadaan begitu. Ha? Besok buat. Bayo tu. Bayo nak jawab ni . Dia ada beberapa keadaan. Berapa keadaan? Kalaulah tender itu adalah tender terbuka. Tender terbuka dalam arti kata lain, siapa-siapa boleh masuk, paketlah macam mana pun tak ada masalah. Ya, paketlah, pakatlah macam mana pun tak ada masalah. Kau masuk, aku masuk. Yang penting kita dapat, kita share, tak ada masalah. Sebab yang penting jawatan kuasa ataupun penentu dia adalah harga paling rendah. Itu je lah. Sebab tuan-tuan bukan bersaing tiga je, bersaing mungkin dengan orang ramai yang lain. Tapi kalaulah tender itu secara tertutup, maknanya daripada dia dua kali ya, biasanya ada proses saringan tender. Kata mula-mula semua orang boleh hantar, cuma dia akan pilih yang tiga terbaik. Daripada tiga terbaik tu mungkin dia akan buat submission semula. Contoh begitu kan. Yang itu yang dipakat tu ada masalah. Ialah sebab orang syarikat besar ni tuan-tuan, dia antara kelebihan dia adalah modal. Kan? Orang nego besar ni biasanya dia ada kelebihan modal. Macam contoh beginilah. Kalau orang ada, dia ada alat, dia ada sendiri. Kadang-kadang dia ambil dengan pengilang, harga lain. Kalau kita buat sendiri, harga lain. Jadi orang kaya ni, di antara kelebihan dia adalah dengan modal yang dia ada, dia boleh dapat modal yang paling rendah. Kadang-kadang tak boleh nak lawan. Macam kita lah, hardware supplier kan. Kita kata orang jual orang Melayu, tapi siapa di belakang tu? Orang, kadang-kadang orang yang sama je. Dia supplier pada banyak hardware. Jadi kita lawan-lawan sama hardware, tapi suppliernya sama. Kalau lawan-lawan sama hardware nak masuk tender, masuklah. Tapi tiba-tiba company yang supplier utama ni punya lawan. Dia pula buat tiga syarikat. Dia tak payah kongsi. Dia buat tiga syarikat berbeza je. Masuk tender tersebut. Semua awet lain kalah lah. Ya, semua awet lain kalah. Jadi menang antara tiga pun dia punya juga. Ha, itu namanya ada unsur mengawal lah. Ada unsur mengawal kawalan harga. Yang tu lama bincang dalam bab ikhtikar. Ya? Ha, tengok niat dan keadaan. Tapi sepatutnya tak buat begitulah. Dalam proses procurement ke, dalam kita buat tender sebagainya, biasa kadang-kadang memang ada orang berpakat, kena ada tiga quotation. Nah, tiga quotation tu kadang-kadang orang yang sama je buat. Yang ni tak, pada saya tidak efektif lah. Tidak efektif dan boleh terdedah kepada unsur yang boleh sama ada pacar amanah pun boleh berlaku, rasuah pun boleh berlaku. Walaupun mungkin dari sudut akadnya adalah sah, tapi ada unsur yang diharamkan di dalam
dalam syarak. Jadi yang tengok keadaan, bagaimana keadaan tender tersebut. Jadi sebab itu kadang-kadang di peringkat kerajaan pun dia ada nilaian, tak silap saya. Harga nilai 1 juta, ada jawatan kuasa tender. Dia ada beberapa bentuk saringan. Biasa kalau rendah-rendah ni, bawah 1,000 tak perlu ada quotation, terus je pembelian terus. Kemudian kalau lebih RM1,000, dia kena ada 3 quotation sekurang-kurang. Yang tu kadang-kadang orang yang sama. Saya adalah diberikan tengok bahawa ni ada 3 quotation. Macam orang sama? Dalam saya tanya orang, betul ke orang sama ke 3 orang ni? Mula-mula tak mengaku, akhirnya mengaku. Jadi kita minta invite orang lain. Dan kita akan nampak harga yang berbeza dan persaingan tu berlaku secara sehat. Yang untung siapa? Orang yang membayar. Kalau kita urus duit kerajaan, kita kena pastikan perkara tu adalah yang paling berkesan. Jadi itu bergantung pada keadaan dia. Jadi saya tak boleh nak tentulah tengok jenis tender yang bagaimana. Tengok tuan-tuan punya niat lah. Kalau tuan-tuan nak monopoli semua, tak boleh lah. Tapi nak bersaing secara sehat, tak ada masalah. Wallahu'alam. Saya harap tidak ada soalan lain. Saya soalan ni, saya takut tuan-tuan. Saya rasa saya ada hutang soalan dengan tuan-tuan kan? Pasal hukum duit, apa nama, nikah tu, salam kaut itu. Dan satu lagi, berkaitan dengan duit bila kita ziarah jenazah tu, yang masuk dalam tabung air sirap tu duit siapa? Jadi jawapannya insyaAllah kuliah akan datang. Saya dah teringat dah tadi tuan-tuan nak cerita tu awal jawapan dia, tapi sebab uraian syarahnya panjang, kita ada beberapa hadis kita nak uraikan. Jadi saya takut makan masa tuan-tuan, insyaAllah kuliah akan datang, kita akan jawab soalan tersebut. Wallahu'alam. Qul qawli hadha wa astaghfirullah wa azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa sunna ulai rafiqa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah.